Timun Ebony dari Benih Pertiwi kembali hadir dengan keunggulan baru. Buah lebat, lebih hijau, tidak pahit, dan lebih tahan penyakit. Yuk kita simak komentar dari Bapak Misno yang sudah menanam timun ebony dari Asahan, Sumatera Utara ini. Perkenalkan, nama saya Misno yang berasal dari Desa Sehalim Hasar, Kecamatan Sukidadap. Dengan ini saya petani timun. Saya menggeluti timun ebony yang selama ini diproduksi oleh Benih Pertiwi. Sudah kutipan 3 kali. Yang pertama saya mengutip sekitar 200 kilo. Yang kedua 450 kilo. Dan yang ketiga 560 kilo. Oh, ebony kita, Pak, bisa mencapai satu pokok. Bisa kita hitung, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini pentil, Pak, positif jadi. Karena ada kita tengok dari buahnya ini udah rata-rata mau jadi. Jadi kalau kita kalkulasikan, Pak, per buah ini 200 gram, maka dia kalau udah 10, Pak, udah mencapai 2 kilo. Nah, jadi makanya mungkin ke depan ini kita akan memakai timun ebony terus, karena kita tengok hasilnya, kalau standar untuk mutu kita pasar, dia 200 gram cocok untuk ke pasar. Warnanya pun cantik, hijaunya pun cantik, mulus untuk di asahan ini, Pak. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ke atas lagi, Pak, belum apa lagi. Nanti pentil ini masih banyak lagi yang positif mau jadi. Jadi kalau kita bisa 200 gram per biji, kalau udah 10 udah 2 kilo per pokok, Pak. Maka target saya ini 6 bungkus sekitar kurang lebih 6.000 batang. Maka harus mencapai paling sedikit 10 ton harus kita dapat, Pak, dari timun ebony ini. Terima kasih, Pak. Jadi selama ini saya menanam timun produk lain, tapi sekarang puas. Dan semenjak saya memakai ebony ini, saya rasa dengan ketahanan penyakit pun tahan kresek. Dan kedua, buah cukup lumayan. Dan yang ketiga, untuk pemasaran buah ini di pasaran sudah menjanjikan, yaitu cukup untuk warna buahnya, selirisnya pun hijau, seragam warnanya. Maka untuk ke depan ini saya mungkin akan memakai ebony terus. Terima kasih untuk perkenalan saya, petani timun ebony mantap.